kita langsung aja pakai di sini dan bam, wow, keren banget deh ya teman-teman ya. Tapi ini nggak nyala woi, kenapa dah? Bentar. Oke, mungkin aku bakal coba agak. Oh ini dia udah nyala teman-teman ya. Jadi maklum ya di situ tuh ada pencahayaannya tuh terlalu banyak. Dan itu dia untuk miner helmetnya ini. Itu berguna banget teman-teman ya apabila selamat datang kembali di channel Roger Rix. Dan hari ini kita bakalan yaitu nge-stoket suatu dynamic lake ya teman-teman. Ya buat kalian yang belum tahu dynamic lake itu apa, jadi itu adalah suatu nanti tuh bakalan Minecraft Pocket Edition kalian itu bisa mirip kayak yang ada di Java ya teman-teman. Nah jadi intinya itu hubungannya dengan pencahayaan gitu ya, karena dynamic lake itu udah update teman-teman. Jadi aku langsung aja showcase gimana untuk update nya ya. Dan oke, langsung aja kita bakal ke videonya, let's go. Oke teman-teman, jadi untuk dynamic lake ini, dynamic lake itu, jadi itu ada obor, lantern itu bisa ada cahayanya ya. Oke, kita bakal coba deh ya teman-teman. Jadi itu untuk dynamic lake ini itu bakalan seperti ini. Nah, kita bakal langsung aja time set karena aku di game mode kreatif ya teman-teman ya. Aku bakal time set aja ke malam dulu. Oke, ini dia teman-teman. Jadi untuk dynamic lake-nya itu wow, ada pencahayaannya di sekitarnya ya teman-teman. Dan kita bakal bandingkan dengan ini teman-teman. Nah itu, ini kan gelap banget. Kalau pakai ini torch yang udah dipasang dynamic-nya itu bakalan ini ya teman-teman. Wow, keren ya. Dan untuk yang lainnya teman-teman, di sini tuh bukan hanya torch saja, tapi di sini kayak versi yang sebelumnya teman-teman, ada lantern, soul lantern. Nah ini dia, kita pegang lantern juga masih ada dynamic lake-nya ya, dan soul lantern juga teman-teman di sini ya. Nah oke, jadi untuk yang selanjutnya itu adalah ini teman-teman ya. Jadi di sini tuh untuk item dynamic lake-nya itu kalau dilempar teman-teman seperti ini, nah itu bakal ada cahaya di sekitarnya ya teman-teman ya. Bedakan kalau bukan item dynamic lake ya, ini cobblestone kita lempar aja. Nah itu beda kan teman-teman ya. Sekarang aku bakal coba deh mencoba lagi di sini. Nah aku bakal coba lempar. Nah itu dia. Jadi untuk yang ini item dynamic lake-nya itu bakal muncul cahayanya kalau dilempar bendanya teman-teman ya. Kita bakal coba torch-nya jadi ya. Nah itu torch, itu dia teman-teman, ada cahaya di sekitarnya ya. Dan oke, yang untuk yang selanjutnya di sini teman-teman, jadi di sini tuh ada untuk pengaturannya, kalian bisa lihat di sini. Oh bentar, oke mungkin aku bakal keluar wordnya dulu, aku bakal tunjukin teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bakal langsung aja ke di sini, yaitu bagian ini dia, ke behavior pack. Nah ini dia teman-teman, jadi kalau kalian ini itu ada settingan terbaru, ini kan ada mobs plus player dynamic lighting ya teman-teman. Jadi di sini bisa only player dynamic lighting ya. Jadi maksudnya itu apa, jadi untuk only player dynamic lighting itu berarti playernya saja yang bakalan kena player, intinya playernya saja yang bisa dapat dynamic lighting itu ya. Tapi kalau ini mobs plus fire dynamic lighting itu mobsnya juga dapat. Misalnya nih zombie, biasanya kan kalau bawa torch itu bisa kena juga torchnya. Kalau dipegang zombie itu bakal ada dynamic lightingnya teman-teman. Nah kayak gitu ya intinya ya. Dan oke, mungkin aku bakal ini aja kali ya, mobs player dynamic lighting ya. Nah oke teman-teman, untuk yang selanjutnya itu adalah apa, jadi di sini tuh ada helm penambangnya ya. Wadaw, ini dia woi yang aku tunggu juga ya. Jadi di sini tuh aku bakal crafting dulu kali ya, kita bakal mungkin kita bakal terangin dulu di bagian sini teman-teman ya.
Nah, di sini kita langsung aja ambil crafting table dulu ya. Ya guys ya. Oke, ini dia crafting table. Setelah itu kita bakal ambil juga yang namanya iron, teman-teman, di sini. Nah, ini iron ingot. Dan setelah itu kita bakal ini crafting table di sini, dan setelah itu kita bakal iron ingotnya, teman-teman, seperti ini. Nah, ini, dan setelah itu kita kasih torch di sini. Wow, waduh, keren ya. Ada miner's helmet, boy. Ini dia, teman-teman. Kita bakal coba pakai ini ya untuk miner's helmetnya. Nah, kita langsung aja pakai di sini dan bam. Wow. Keren banget deh ya, teman-teman ya. Tapi ini nggak nyala, woi. Kenapa dah? Bentar. Oke, okay, mungkin aku bakal coba agak. Oh, ini dia udah nyala, teman-teman ya. Jadi maklum ya, di situ tuh ada pencahayaannya tuh terlalu banyak. Dan itu dia untuk miner's helmetnya ini. Ini tuh berguna banget, teman-teman ya, apabila kalian survival nih. Misalnya kalian mining nih, misalnya kalian mining, mining, teman-teman ya. Nah, ini, nah, kalian tinggal aja seperti ini, mining is life tuh, kayak gitu, teman-teman ya. Oh my god, ini langsung tembus kemana dah? Nah, itu seperti ini, teman-teman ya. Oh, nah itu. Jadi kalian nggak usah takut lagi apabila ada ini zombie-zombie sama ini. Oh my god, banyak banget woi zombinya. Nah, itu dia ya. Jadi seperti itu untuk miner's helmetnya, ini keren banget asli dah. Oke, untuk yang selanjutnya itu apa, teman-teman? Jadi yang selanjutnya itu adalah of hunters ya. Di sini itu aku bakal langsung aja ambil terlebih dahulu ya, teman-teman. Bahan-bahannya itu adalah stick sama torch ya. Torch yang biasa aja ya, teman-teman. Dan oke, langsung aja gimana craftingnya. Kalian tinggal stick aja seperti ini, stick 2 di sini. Dan jangan lupa kasih torch di sini, dan nanti tuh bakal menjadi off hand torch ya, teman-teman ya. Nah, itu beda sama torch yang biasa ya. Nah, untuk off hand torch ini, teman-teman, itu ada dynamic light-nya juga. Nah, ini kalian bisa lihat. Dan keunikannya ini untuk off hand torch ini itu bisa di tangan kiri, teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat. Tuh, kalau di Minecraft Bedrock itu tinggal klik kanan aja, teman-teman. Nah, ini atau kalian tinggal pindah aja seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia. Kita bisa pegang ini, teman-teman, di tangan kiri ya. Dan ini juga ada dynamic light-nya juga, teman-teman ya. Nah, itu kalian bisa lihat. Ini kayak di Minecraft Java gitu ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk ini. Kenapa mati, woy, dynamic light? Oh, ngebug, teman-teman ya. Nah, jadi intinya seperti itu untuk dynamic light-nya. Kalian bisa cek aja di deskripsi di bawah untuk download-nya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, segini aja untuk video kali ini, dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan saya Roger Darik, see you next time, and bye.